Salam Budaya. Kali ini saya berada di Tuban, di Makam Karangcandi, Desa Bulujowo, Banjar, Tuban. Kali ini ekspedisi pencarian situs Majapahit yang ada di Desa Bulujowo, Tuban. Kali ini saya berkolaborasi dengan Sidoarjo Misteri dan Permoni Mistis. Coba nanti, ini keadaan di sini sangat ramai karena habis ada call. Jadi coba kita akan menelusuri bentuk seperti apakah nanti situs yang ada di dalam, dan di sini sudah dilindungi oleh BPJP. Oke teman-teman, tetap ikuti di channel Cakra Panorama. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat ada gundukan sebuah tanah, dan di sini juga ada pemakaman umum. Dan bisa kita lihat di atas sana ada gundukan sebuah struktur bangunan candi. Dan ini kalau diekskavasi, kalau digali lagi, ini akan menjadi yang sangat besar, candi yang besar, jadi cagar budaya yang sangat besar. Bisa kita lihat seperti ini, di sini dekat atau dijadikan lokasi pemakaman umum. Bisa kita lihat, tetap ikuti. Di sini di tengah-tengah itu bata kuno, tapi batanya sangat-sangat besar-besar sekali, dan juga banyak bebatuan andesit. Bisa lihat seperti ini. Ini adalah bata andesit yang ada di sini. Coba kita akan ke atas. Ada apakah bangunan yang ada di atas? Ini sangat unik sekali. Ini batanya seperti kalau di Lamongan itu seperti candi patakan. Jadi terbuat dari bata, putih, batu kapur. Tapi banyak juga ditemukan di sini batu bebatuan andesit. Nah, di sana sudah laut. Jadi seberang sana itu jalan Pantura, laut utara, pantai utara. Kita coba akan naik ke atas. Ada seperti apa bangunan yang di atas? Di tengah-tengah ini sepertinya adalah di atas candi. Ini sangat unik sekali karena struktur candinya ini terbuat dari bata kapur. Nah, seperti ini. Ini sangat unik sekali. Nah, seperti ini. Sangat besar sekali. Coba kita naik ke atas. Banyak. Dan di sini strukturnya masih utuh yang di atas. Sangat disayangkan sekali karena sudah jadi pemakaman umum di Desa Bulujowo, Banjar. Ah, ini
ini tepat di tengah-tengah sebuah bangunan candi. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Ini posisi di tengah-tengah. Itu tadi ya, sangat unik sekali karena lokasinya di bibir pantai, pantai utara. Dan yang lebih unik lagi, bahannya ini terbuat dari batu kapur. Jadi bisa kita lihat peninggalan Majapahit masih ada di sini, atau mungkin lebih tua dari Majapahit. Ini lokasinya perbatasan dengan Lasem. Jadi ini ke barat sedikit lagi, berapa kilo lagi sudah nyampe Jawa Tengah. Jadi ini perbatasan ini. Kita turun turun lagi. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami informasikan di tempat ini, bahwasanya di lokasi sini di perbatasan dengan Tuban Lasem atau di Jawa Tengah itu masih ada peradaban atau peninggalan nenek moyang kita di era Majapahit. Oke, tetap salam rahayu, salam lestari, dan salam budaya. Terima kasih.